Oke, ngomongin liburan akhir tahun ya. Wow, ini seru banget ya. Kayaknya ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Ditanya perlu atau enggak? Tentunya perlu. Namanya liburan akhir tahun, artinya kan bulan Desember. Dan itu bisa direncanakan dari awal bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya perlu atau enggak, tentunya perlu dong. Oke, tentunya uangnya harus ada ya. Karena ngomongin dana liburan, uangnya harus ada gitu. Kemudian harus tahu nih, kita mau liburannya kemana dan sama siapa gitu. Kalau misalnya sendiri kayaknya mungkin mudah gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya moms and dad yang udah berkeluarga, punya anak 2 atau 3 atau bahkan lebih gitu ya. Tentunya dana yang disiapkan juga akan tentunya beda gitu. Nah, jadi tadi balik lagi, pertama harus tahu dulu mau pergi kemana gitu, apakah keluar kota atau keluar negeri gitu. Kemudian setelah itu buat jadwalnya nih, itinerary-nya. Apakah mau hari pertama liburan ke alam, kedua mungkin liburan ke shopping mall, itu harus jelas gitu, sehingga ada list-nya gitu ya, sesuaiin jadwal gitu, sehingga budgetnya bisa disesuaikan juga gitu kira-kira.